Hai beauties, buat kamu yang punya kulit kombinasi, pasti tahu dong, susahnya nyari pelembab yang benar-benar pas buat kulit kayak gini. Kalau salah pilih, bisa jadi muka kita bakal jadi padat minyak atau kering. Kulit kita biasanya suka beda di beberapa bagian. Misalnya, bagian T-zone-nya area dahi, hidung, dan dagu cenderung greasy, sisanya kering. Makanya, harus cari pelembab yang bisa ngelembapin tanpa bikin muka jadi kilang minyak. Pastinya, kita cari pelembab yang non-komedogenik, biar pori-pori tetap happy dan nggak muncul jerawat. Nah, kalau bingung milih, Beautypedia udah ngerangkum 5 rekomendasi moisturizer untuk kulit kombinasi. Kita juga udah siapin link pembelian di deskripsi video di bawah, biar kamu bisa dapat harga promonya. Berikut video selengkapnya. 1. Skintific 5x Ceramide Barrier Moisturizer Gel. Buat kalian yang punya kulit kombinasi, ini nih skincare wajib. Skintific 5x Ceramide Barrier Moisturizer Gel, harganya cuma Rp139.000. Gak boleh sembarang moisturizer, harus yang ada kandungan hyaluronic acid, biar kulit tetap kelembapan alaminya. Ini produk favorit banget di pasaran. Selain bikin kulit lembab, dia juga punya super power buat bangun perlindungan maksimal di skin barrier. Ada 5x ceramide-nya yang bikin kulit jadi lebih siap hadapi segala permasalahan. Plus, ada centella asiatica yang bikin kulit calm dan adem banget. Teksturnya ringan banget, nggak oily, langsung meresap ke kulit. Jadi, buat kita yang punya kulit kombinasi, nggak perlu khawatir muka jadi kilang minyak. Packagingnya jar 30 gram, warnanya putih, dan wanginya calming banget. Pokoknya coba deh, rasain perubahan kulit jadi halus, bebas minyak, dan bye-bye masalah kulit dalam beberapa hari aja. 2. The Originaut Hyalusra Moisturizer Gel. Next, ada The Originaut, dan produk andalannya, The Originaut Hyalusra Moisturizer Gel. Meski belum terlalu terkenal, tapi ternyata eksistensinya udah bikin heboh di TikTok. Harganya juga ramah banget buat kantong kita yang doyan skincare luar negeri. Moisturizer ini bener-bener keren. Ada hyaluronic acid dan ceramide yang mantap buat strengthen skin barrier. Yang beda dari yang lain, ada tambahan chlorella di dalamnya. Ini bahan organik yang bikin kulit kita kembali kenyal dan kencang, terutama buat yang udah mulai lihat tanda-tanda bertambahnya usia. Muka kita juga jadi lebih fresh dan bebas minyak, karena ada oil controlnya yang mantap buat nahan produksi sebum yang kelewat. Teksturnya gel, transparan, dan yang paling penting, nggak lengket di muka. Ini cocok buat semua jenis kulit, dan harganya cuma Rp42.000 aja. Nggak percaya? Yuk coba sendiri! 3. Something Ceramic Skin Saphir Moisturizer Gel. Buat yang lagi cari moisturizer buat kulit kombinasi yang juga bisa bikin wajah makin cerah, harus cek ini nih. Something Ceramic Skin Saphir Moisturizer Gel harganya Rp169.000, tapi worth it banget buat nambahin ke wishlistmu. Namanya udah bilang, ini benar-benar menyelamatkan kulit dari dehidrasi dan kilang minyak yang bikin wajah jadi kusam. Ada bahan keren kayak encapsulated ceramide dan hydrolyzed marine collagen yang bikin kulit makin cantik dan muda. Plus, formulanya juga bisa ngeblurin tanda-tanda penuaan dan ngunci kelembaban wajah. Dalam 6 minggu aja, kulit bakal jadi lebih halus dan bebas kerutan, girls. Palmitil tripeptide, bisa bolol, sama vitamin C-nya, bantu banget buat bikin warna kulit lebih cerah merata. Oatnya juga bikin produk ini aman buat kulit sensitif, dan pastinya non-comedogenic, nggak bakal nyumbat pori-pori. Ini cocok buat semua usia dari 11 tahun ke atas. Jadi, yuk dicoba, biar kulit makin sehat dan glowing. 4. Cetaphil Daily Facial Moisturizer. Biar wajah nggak kering dan tetap aman dari paparan sinar matahari, kamu butuh pelembab dan sunscreen, tapi yang nggak bikin muka kelihatan kusam. Tenang, nggak perlu repot cari-cari. Cetaphil, brand yang udah 75 tahun ngejual skincare buat segala jenis kulit, punya solusinya. Mereka punya Cetaphil Daily Facial Moisturizer yang khusus buat kulit kombinasi, dan yang paling keren, udah ada SPF 15 PA++ di dalamnya. Jadi, bisa tetap aktif di luar ruangan tanpa takut sinar UV. Teksturnya ringan banget, cepat meresap, dan yang paling penting, nggak bikin muka jadi berminyak. Moisturizer ini non-comedogenic alias nggak bakal ngebuat jerawat muncul, dan udah diuji hipoalergenik dan dermatologis, jadi aman banget buat kulit. Pakai sehari-hari, wajah jadi lembab, kenyal, dan terasa sehat. Harganya juga ramah di kantong, cuma sekitar Rp165.000. Worth it banget, buat dapetin manfaatnya. 5. Azzarine Oil Free Brightening Daily Moisturizer.
Pernah ngalamin beruntusan? Nih, ada solusinya buat kamu. Coba deh Azarin Oil Free Brightening Daily Moisturizer. Harganya cuma Rp63.000 aja. Produk ini punya banyak bahan organik yang aman buat kulit, bahkan buat ibu hamil dan menyusui. Dalamnya, ada arbutin dan cica yang bisa ngilangin bintik-bintik beruntusan, serta menenangkan kulit yang lagi kemerahan. Ada juga cinnamon bark yang bisa ngejaga pori-pori, jadi mencegah kotoran masuk dan bentol-bentol yang ngeselin. Teksturnya gel, cocok buat kulit yang berminyak karena cepat meresap dan ngasih hasil matte. Pakai pagi dan malam, biar manfaatnya maksimal. Kalau lagi berjerawat, ini juga oke banget buat bantu ngilanginnya. Nah, beauties, itu dia 5 rekomendasi moisturizer terbaik buat kulit kombinasi yang harus banget kamu coba. Dari Skintific yang punya 5 kali ceramide buat perlindungan optimal, sampai Azarin yang ampuh banget ngilangin beruntusan. Pilih yang sesuai sama kebutuhan kulitmu, dan jangan lupa bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Cek link pembeliannya di deskripsi video buat dapetin harga promonya.